Halo, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Goni Sky. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semakin sukses ya. Amin. Hari ini saya mau kasih info terupdate untuk aplikasi GoGol di bulan September 2021. Apakah aplikasi ini masih terbukti membayar atau tidak? Oke, langsung aja teman-teman, saya akan tunjukkan histori penarikan saya dulu kepada teman-teman semuanya sehingga teman-teman bisa tahu secara real time-nya ya. Saya akan tap di bagian menu missions di sini. Kemudian saya akan tap di bagian menu cash ya. Lalu saya tap di bagian withdraw dan saya akan tap di bagian history. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat untuk penarikan saya ya. Ini ada keterangannya untuk penarikan di tanggal 1 September 2021. Ini keterangannya withdraw success teman-teman sebesar $50. Artinya, dari pihak GoGol sudah mengirimkan ke akun PayPal saya. Nah, sekarang kita lihat dulu di website paypal.com, teman-teman. Oke, ini saya sudah masuk di website paypal.com. Ya, saya akan tunjukkan ke teman-teman untuk aktivitas yang ada di paypal.com ini. Ya, saya akan tunjukkan di bagian sini ya, lihat semua aktivitas. Nah, sekarang kita cari ya, untuk penarikan yang dari aplikasi GoGol tanggal 1 September dikirimnya kapan. Oke, sebentar. Nah, ini dia teman-teman. Bisa kelihatan ya? Jadi, di sini pihak dari aplikasi GoGol itu mengirimkannya di tanggal 8 September. Jadi, cuma 8 hari ya teman-teman pengiriman dari aplikasi GoGol ke akun PayPal saya. Saya akan tap di bagian sini. Buat teman-teman yang baru bermain aplikasi GoGol, kalau nanti ada notifikasi seperti ini ya, pengiriman dari TCM InPlay Limited, ini adalah dari aplikasi GoGol ya. Jadi biar teman-teman juga tahu, oke? Okay? Nah, di sini teman-teman bisa dilihat, untuk penarikan yang $50 itu tidak penuh masuknya. Jadi di sini ada dua kali potongan. Potongan yang pertama dari pihak GoGol-nya, kemudian potongan yang kedua dari pihak PayPal-nya. Sehingga total yang saya terima menjadi $45.11 teman-teman. Sampai sini sudah jelas ya teman-teman ya. Memang banyak potongannya, tapi aplikasi ini terbukti membayar kok sampai dengan saat ini. Tipsnya bagaimana bisa masuk seperti ini? Tipsnya adalah pastikan akun PayPal teman-teman sudah terverifikasi. Buat teman-teman yang ingin mengecek status akun PayPal teman-teman, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini, sudah saya siapkan. Link untuk mengecek akun PayPal teman-teman. Buruan dicek ya, karena untuk mengetahui status akun PayPal teman-teman sudah terverifikasi atau belum. Kenapa sih harus diverifikasi? Tujuannya adalah untuk keamanan akun PayPal teman-teman semuanya ketika nanti bermain untuk mendapatkan dolar PayPal dari berbagai macam aplikasi. Gitu teman-teman. Jadi nggak apa-apa ya, segera teman-teman cek dulu. Nah, jika sudah ya, sekarang kita kembali lagi ke aplikasi GoGol-nya. Nah, ini saya sudah masuk di aplikasi GoGol lagi teman-teman ya, saya akan back dulu. Buat teman-teman yang belum sempat lihat video saya sebelumnya terkait penarikan yang versi terbaru ini ya, di sini ada Premier Withdraw dan juga General Withdraw. Jadi untuk teman-teman yang lagi bermain aplikasi GoGol, untuk berhati-hati ya, jangan salah pilih melakukan penarikan. Kalau teman-teman pilih yang Premier Withdraw, itu nanti saldo teman-teman akan berkurang dan akan dijadikan kupon di aplikasi MMC Sports. Dan ini tidak saya rekomendasikan teman-teman. Untuk detailnya, teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya ya, yang ini. Bisa lihat di bagian pojok kanan atas. Lalu buat teman-teman yang ingin melakukan withdraw langsung, tap aja di bagian General Withdraw yang ini. Oke, ingat jangan sampai keliru ya. Pilih yang General Withdraw, lalu silakan pilih nominal yang ingin ditarik. Kemudian untuk tips berikutnya adalah, mohon dicek kembali penulisan akun PayPal-nya ya. Jangan sampai keliru. Karena kalau keliru, sampai kapanpun tidak akan masuk, teman-teman. Mohon untuk lebih teliti lagi. Lalu buat teman-teman yang sudah keliru menginput akun PayPal-nya ya, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan. Kalau saran saya, teman-teman bikin baru aja. Kenapa? Karena dolarnya tidak akan masuk. Jadi solusinya bikin akun Google yang baru aja menggunakan email yang benar-benar sudah terdaftar di PayPal. Oke? Dan yang berikutnya, buat teman-teman yang punya permasalahan withdraw-nya belum masuk padahal akun PayPal-nya sudah terverifikasi dan sudah lebih dari 30 hari bahkan maksimal 3 bulan uangnya belum masuk ke akun PayPal teman-teman semuanya, saran saya teman-teman mengirim feedback ke pihak GoGol. Caranya seperti ini. Ini di back aja. Ya, teman-teman tap di bagian profil pojok kiri atas, kemudian tap di bagian pojok kanan atas yang icon gear ini ya. Nah, di sini teman-teman tap di bagian menu feedback. Silakan teman-teman isi pesan di sini, oke? Sebutkan username teman-teman, kemudian email PayPal teman-teman yang sudah terverifikasi sebutkan, dan sebutkan permasalahan teman-teman, withdraw-nya sejak kapan, terus kemudian sudah berapa lama, ya. Ingat,
Batasan untuk kirim feedbacknya adalah jika sudah lebih dari 30 hari atau maksimal 3 bulan itu belum masuk ke akun PayPal teman-teman semuanya, ya. Silakan teman-teman isi pesannya di sini menggunakan bahasa Inggris. Lalu cantumkan juga email teman-teman untuk memudahkan pihak Google menghubungi teman-teman semuanya. Tekan tombol submit. Fitur feedback ini sangat bagus teman-teman, karena sebelumnya saya juga pernah melakukan yang namanya pengiriman feedback ke pihak Google-nya. Ya, bisa dilihat di bagian menu history. Di sini saya pernah mengirimkan feedback ke pihak Google di tanggal 21 Januari 2021, di mana saya punya permasalahan tidak bisa withdraw yang $50 dan tiba-tiba akun saya dibanned oleh pihak Google. Dan alhamdulillahnya dari pihak Google memberikan jawaban seperti ini teman-teman. Permasalahan saya langsung dihubungkan ke bagian technological department di aplikasi Google. Dan nggak pakai lama, akun saya sudah bisa diakses kembali. Jadi buat teman-teman yang bermain jujur nggak usah khawatir. Selama teman-teman bermainnya jujur, tidak ngakalin sistemnya, harusnya tidak ada masalah. Apalagi buat teman-teman yang sudah ngikutin aturan mainnya. Oke? Dan yang terakhir, tips buat teman-teman semuanya yang saat ini menunggu penarikannya belum masuk ke akun PayPal ke teman-teman semuanya ya. Tap di bagian menu Missions. Terus kemudian pastikan teman-teman di sini ya, check in setiap hari dan selesaikan tugas yang ada di sini. Kenapa sih harus check-in setiap hari? Tujuannya adalah untuk mengetahui selama teman-teman menunggu ya penarikan teman-teman semuanya dari aplikasi Google ke PayPal, apakah akun teman-teman masih aktif atau tidak gitu ya. Jadi pastikan teman-teman selalu check-in setiap hari dan selesaikan misinya. Oke? Nah itu aja teman-teman yang informasi terupdate untuk aplikasi Google. Buat teman-teman yang ingin install aplikasi Google, silakan install panduannya ada di layar sebelah kanan ini atau lihat infonya di deskripsi video ini. Jika berkenan, silakan masuk kode undangannya Gonesky. Oke? Nah, kemudian buat teman-teman yang ingin mengundang teman-teman yang lainnya, tinggal tekan aja tombol invite di sini ya. Lalu silakan teman-teman bagikan tekan tombol invite now ini ke sosial media. Semoga teman-teman bisa sukses mendapatkan dolar yang banyak ya dari aplikasi Google ini. Amin. Oke teman-teman, sementara itu aja. Thank you banget sudah lihat videonya dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang ingin mendapatkan giveaway dan juga dana kaget dari channel Gonesky, caranya sangat gampang. Teman-teman bisa langsung ke www.fullucuan.com ya. Silakan teman-teman login di sana, selesaikan semua misinya ya, karena setiap minggunya nanti akan ada giveaway yang akan dibagikan kepada teman-teman semuanya yang beruntung. Sementara itu aja teman-teman ya informasi terupdate-nya. Dukung terus channel Gonesky berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan juga klik loncengnya ya, biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Gonesky. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Thank you.